ini penonton yang sudah semakin banyak memadat di stadion daripada arah maut sendiri, bola pertama akan diambil oleh Teletubbies. Kali ini Gulan, apa yang terjadi pada kurang sempurna daripada Tri Utang kali ini sehingga poin pertama untuk Teletubbies. Kali ini Gulan dari alias Gulan Gurito daripada Teletubbies Ahmad Lohanse. Siji lorong terlupakan dengan anak itu bolu. Tinggi datangnya bola. Apa yang terjadi kali ini dengan RRC? Kaki Bambang menembai sehingga poin untuk Teletubbies. Kali ini Gulan dari Lohanse. Tinggi datangnya bola. Terima terimpah yang menjelang sempurna pada perintah kali ini sehingga poin menjadi telu kosong. Ayo, mana perlawanan daripada RRC kali ini, karena penonton kali ini sudah 22.000. Masa mata akan sih memasuki stadion daripada Karamau kali ini. Kablong saja oleh Sasa, terima baiknya oleh Tasya. Oh ya, ini punya Karis. Masih memberi tarikan yang terjadi kali ini. Sebagai Teletubbies tak mampu dikembalikan oleh RRC sehingga poin menjadi 4-0. Bulan dari ternyata saya tidak kurang sempurna daripada Bulan kali ini sehingga poin menjadi 1-4. Siji menyerang pada pertahanan, di situ ada siapa? Ada Yeni Rahman. Akan dongak sejiro rumah mana tinggi dan napola. Terima baiknya Allah dulu. Kamplong saja oleh Tasya Karnes. Apa yang terjadi kali ini? Sempen daripada Karnis kurang sempurna sehingga kendap poin untuk RRC. Kali ini RRC Yeni Rahman Lohanse. Tinggi tangannya bola, terima baiknya oleh Karnis. Ya, ini punya kami kue. Apa yang terjadi kali ini? Sempurna kuih daripada Yona. Tak mampu dikembalikan oleh RRC sehingga poin menjadi pira-pira. Lima loro. Lima menyerang, loro bertahan. Kali ini Yani gamblong saja. Nelly tinggi tarahnya bola, terima Dwi. Yani punya gawe kali ini. Mas Queen masih mau diberikan kali ini. Anggun terintar. Apa yang terjadi? Ternyata Yona kali ini kedap sehingga poin untuk RRC menjadi 3-5. Kali ini Anggun Jero lupa mana putu bolu sana sekitar 70 bojone galak sing lanang kesuk. Terima kali ini Dwi cengas. Apa yang terjadi kali ini? Sampai daripada Garnis tak mampu dikembalikan oleh RRC sehingga poin menjadi 6-3. 6 menyerang, 3 bertahan. Kali ini Luna Maya alias Yona lakukan sejiro lupa mana pintu bolu sangat 10-11. Terima kasih oleh Yeni Rahman. Nelly punya kami kandong. Apa yang terjadi kali ini dengan salsa pengembalian yang kurang sempurna sehingga poin untuk Teletubbies menjadi 7-3. Itu menyerang, 3 bertahan. Di situ ada Luna Maya alias Yona daripada Teletubbies akan makan sejiro tempat mana pintu baru sama. Tinggi datangnya bola, masih mampu dikendalikan kali ini. Cemas. Apa yang terjadi kali ini? Sekender pada Karnis tak mampu dikembalikan sehingga technical team out. Minum-minum. Kali ini penonton yang sudah berjubel untuk menyaksikan pertandingan partai puncak final antara RRC dan Republik Cilacap berhadapan dengan Teletubbies. Tentunya kali ini pertandingan yang semakin seru, tapi di awal daripada pertandingan final kali ini daripada RRC belum mengeluarkan tarinya sehingga masih sedang-sedang saja. Tentunya akan menjadi pertandingan yang ramai. Kali ini daripada Teletubbies sendiri Budi poin masih didapat. Di situ ada Luna Maya lakukan sejiro lupa manap itu bodu. Tinggi datangnya bola, terima baiknya kali ini Tri Itang. Gampang saja, terima Dwi. Ya, ini punya gawe. Senang.
yang terjadi kali ini seorang sepeger pada gardis tak mampu dikembalikan oleh RRC, sehingga pemain daripada RRC yang satu lagak, yang satu logok, sehingga lagak logok poin untuk talent habis. Kali ini talent habis Luna Maya dari pemainnya Caca Cemes. Maka yang terjadi kali ini ternyata Eva mendapatkan sorokan pengaten, sehingga poin untuk untuk talent habis. Mana suaranya RRC? Mana suaranya talent habis? Apa yang terjadi? Ternyata bola ini punya saat sempurna dari kata Yonan, hari ini tak mampu dikembalikan oleh talent habis, sehingga poin untuk talent habis. Hari ini talent habis Yonan. Kita tanya bola, terima kasih Yatri Bintang, angkut punya Kamen Ali. Masih mampu dikembalikan, kali ini Eva punya Asa Karnis. Apa yang terjadi kali ini supaya daripada Karnis tak mampu dikembalikan oleh RRC, sehingga poin dari Rolas Tendu. Rolas Tendu, Rolas menyerang, perlu bertahan kali ini Yona alias Luna Maya. Tinggi, ternyata bola sampai sehingga poin untuk RRC. Kali ini Yeni, Nelly. Nelly daripada bomber utama daripada RRC akan melakukan sejiro lupakan itu bolu sana. Tinggi datanya bola, terima baiknya oleh Tumi, yakni punya Kame, Tasya Pong. Apa yang terjadi kali ini, open speak daripada Tasya tak mampu dikembalikan oleh Nelly, sehingga poin menjadi pelunas papan. Kali ini, Karnis, melakukan se. Tinggi datanya bola, bola keriting, masih mampu dikembalikan oleh Kriwitan, tapi pengendalian yang kurang sempurna sehingga baik untuk Teletubbies. Kali ini Teletubbies, Karnis, Lohanse, Siro lupat mana pintu baru tinggi datanya bola, terima Nelly. Gampang saja Kriwitan Nelly. Apa yang terjadi kali ini, semesan daripada Nelly ataupun bad attack kurang sempurna sehingga poin untuk Teletubbies. Teletubbies kali ini Garnis, Ciro lupat manep itu bolu. Kita tanya bola, terima baiknya kali ini angkut punya Gawe Soko, terima Eva, yakni punya Gawe Tasya. Apa yang terjadi kali ini, supaya daripada Teletubbies tak mampu dikembalikan oleh RRC sehingga poin jadi 16 papan. Sebab hari ini serbang yang sangat sempurna daripada Garnis tak mampu dikembalikan oleh Nelly sehingga poin jadi 17 papan. Netung cekol saya bunuh. Hari ini Tasya, Garnis, Lohanser. Tinggi datanya bola, terima, apa yang terjadi kali ini dengan RRC, kembalian yang kurang sempurna sehingga poin menjadi bolulas papat. Bolulas papat Karnis, Anggra ini lakukan sejiro, lupa mana pintu bolu, terima Trihita, angkut punya karena Trihita. Masih mampu dikembalikan kali ini bulan, blessing saja loh, terima dulu, ya ini punya kali bulan. Apa yang terjadi kali ini, periksa kafe radio boleh miring boleh jerok sehingga ketepuk poin untuk Teletubbies. Kali ini Teletubbies Karnis, Siro lupa malam itu bodoh. Kita tanya bola, terima baiknya oleh Nelly, kembaliannya kurang sempurna sehingga poin untuk Teletubbies. Rokulupapat kali ini bojone kesusing lanang minggu. Poin untuk Teletubbies kali ini Karnis, Lohanse. Kita tanya bola, terima baiknya oleh Yeni, angkut punya Kame Sokong saja kali ini terima Loh Gulang, kali ini terima Caca, angkut punya Kame kali ini terima Gablong saja, terima Karnis, yakni punya Gulang.
ternyata hanya disontek alias pressing saja oleh Wulan sehingga poin menjadi selikur papat. Kali ini selikur menyerang, papat tertahan. Karnis tinggi tanya bola dari Maneli, aku punya gawe Triita. Apa yang terjadi? Aku ditemui oleh Wulan sehingga poin menjadi rong puluh loro. Alias Ronikur untuk telet habis. Karnis terima Yeni, Anggun punya gawe Caca, masih mampu dipalingkan Yani. Apa yang terjadi kali ini dengan Yani center daripada telet habis mengeluarkan jurus 2-3-4 KUHP yaitu kasus Kloboni sehingga poin untuk telet habis menjadi Ronikur telur alias telur likur. Hari ini Karnis dan Laswat. Laswat alias Siji Manik. Kali ini Karnis keras terima Nelly, gabung saja Triita top masih mampu om. Sebaiknya pada RR sedang mampu dikalikan oleh Dwi sehingga poin menjadi 5-4 dikur. Aduh, final apa ini? Hari ini Triita awal romansa. Kita tanya bola, sudah selesai sudah bisa dapatkan apa pun dimenangkan oleh Tele Tapis. Liberonya nyemes. Ramai lawan tunas muda mau. Angkat. Oh, nampaknya gagal servis pertama dari seorang Anggun. Pecah telur pertama untuk Teletubbies. Kali kali ini poin didapat oleh Teletubbies, di situ ada siapa? Yani kali ini Aris terima poinnya kali ini oleh Caca, gabung saja Triita. Apa yang terjadi? Koordinasi yang kurang sempurna daripada pemain RRC kali ini sehingga poin jadi loro kosong menyerang kosong bertahan. Di situ ada Yani, center utama daripada Teletubbies, Jiro Lupan Manem Pitu Wodu Sana Serita. Terima kainnya kali ini terima Dwi, Yani punya kawet Tasya. Apa yang terjadi? Ternyata pemain daripada RRC kurang sempurna sehingga poin jadi telu kosong. Telu menyerang kosong bertahan. Di situ Yani, Jiro Lupan Manem Pitu Wodu Sana. Tinggi datangnya bola, terima baiknya kali ini Caca, langsung saja terima oleh Eva. Yani punya gawe Karnis, terima kali ini Yani punya kerja Nelly Long. Apa yang terjadi kali ini dengan Nelly? Sobohan daripada Nelly kayaknya bagi salah sehingga poin untuk RRC jadi 4-0. Kali ini Yani. Apa yang terjadi kali ini sehingga poin kembali untuk
Luis Yani. Setter utama kan melakukan sejiro lu. Terima baiknya Tri Intan. Setter punya KWK bro. Terima Dewi kali ini. Yani kue. Apa yang terjadi kali ini? Ternyata kuih daripada Teletubbies tak mampu dijangkau oleh RRC Singapura yang jadi 6-0. Kali ini Yani lawan Sejiro Lukan Marti Kumbul Salah 10-11 lolas. Terima baiknya Tri Intan. Saya terpunya KW Nelly Kablok. Tinggi datangnya bola. Terima baiknya Eva. Yani punya garis mas. Mas memberi tarikan Kablok saja kali ini lop. Saja tinggi datangnya bola. Terima Dewi Yani punya KW Yani. Jembesan yang sangat sempurna daripada Garnish kali ini tak mampu dikembalikan oleh RRC sehingga poin menjadi pintu kosong. Itu menyerang kosong bertahan di situ Yani Girono. Terima baiknya Caca. Center punya Kavenelli. Masih kembali oleh Dewi Yani punya Garnish. Siapa sehingga bola selibahan poin untuk RRC kali ini. RRC terima baiknya kali ini Eva Yani punya Gavin Tasha. Ternyata kali ini Yani kendat sehingga titik untuk RRC poin RRC pintu loro pintu. Yani terima Dewi Yani punya Gavin Mas. Yang sangat sempurna daripada Luna Maya alias Yona tak mampu dikembalikan oleh Itatri sehingga poin untuk Teletubbies. Yona terima lob kablong saja kali ini di lob ke belakang. Terima Dewi Yani punya Kare Garnish. Apa yang terjadi kali ini? Pelentikan Garnish kali ini pelentikan ke bidang sehingga poin untuk RRC telu golu. Kali ini telu menyerang golu bertahan di situ. Ada siapa center utama? Terima baiknya Garnis Yani punya smash. Kali ini Yani melakukan pelanggaran. Poin untuk RRC menjadi 4 golu. Setengah angka mengejar nilai kali ini si kecil mungil daripada RRC. Jirolu tinggi datangnya bola. Terima Yona Yani punya Gawe Tasya. Ternyata rekor mereka lancar lagi sehingga poin untuk Teletubbies. Hari ini Teletubbies di situ ada Garnish melakukan sejiro lompat mana pintu. Siapa yang dituju? Terima baiknya Yeni. Center punya Garnish hari ini Tri Intan. Terima Garnish Yani. Gula. Masih mau berikan kabar saya Tri Intan. Terima Garnish lob. Kabula. Yang terjadi ternyata semesan daripada mulang kayak semesannya rato sehingga poin untuk Teletubbies. Sehingga tipot pun diminta daripada RRC 10 papan 6 angka meninggalkan nilai. Sarif bin Kutlu. Perhatian Sari bin Kutlu. Ini jangan mikoko dasteran dia bikin mikoko harus imam jadi tenang ya. Jadi tim Laura apa yang ini kembali kita harapan bahwasannya pun di poin majelabel oleh Teletubbies. Di situ ada Garnis akan pokan sejiro rupang mati. Kita tanya bola terima baiknya saya terpunya KW Tri Intan. Supporter daripada RRC sudah menghadiri lapangan sehingga sorak kebore semakin seru tentunya untuk mendukung perjuangan daripada RRC hari ini. Nelly terima Demi Yani punya KW Bulan. Kita tanya pola terima Nelly center punya KW Lo.
Adini terima karnis, Yani punya gada gulang. Apa yang terjadi kali ini dengan gulang? Cirekor bumi ayu, pokoknya ngekor bolanya melepuh sehingga poin untuk Teletubbies. Kali ini, Tasya Poh, angkat lokanse. Terima kainnya Nelly, setter punya gawe kandong saja. Terima oleh Tasya, Yani punya gawe bulan. Hari ini bulan dari lawan pressing Singapai menjadi rolas 5. Hari ini rolas menyerang 5 bertahan di situ Tasya Poh, angkat lokanse. Tinggi tetanya bola terima Nelly, kandong saja Triita. Masuk ke pulih balikan, Yani pulang. Apa yang terjadi kali ini sebaik daripada Wulan tak mampu dikembalikan oleh Nelly sehingga poin dari telulas 5. Kali ini Tasya Poh, Siro Lupat Manem Pintu Bolu. Kita tanya bola terima Nelly, setter punya KW Kablong, terima demi Yani Jemas. Apa yang terjadi kali ini quick daripada Eva yang sangat sempurna sehingga poin jadi 14-5. Kali ini Tasya akan melakukan zero lupat manep itu bodoh sama. Tinggi datangnya bola terima baiknya lalu saja demi kali ini Yani punya KW Yona. Masih mampu dibalikan Kablong, Lok terima. Nah, Yani Yona ternyata sudah sadar pada Yona kali ini lepek aja penglari sehingga bola keluar poin untuk RRC. Kali ini RRC di situ ada Triita. Lohanse terima baiknya kali ini Karnis Yani Kui masih memberi balikan smash. Apa yang terjadi kali ini semasa daripada RRC mengandung kayak manusia bertik sehingga bola keluar poin untuk Teletubbies. Ayo Teletubbies nomor punggung 3 di situ ada Eva Mariana. Lokal sejiro lupat manep itu bodi sangat tinggi tetangnya bola. Terima baiknya kali ini Kablong saja. Yeni terima kali ini Yeni punya KW Yona. Apa yang terjadi kali ini dengan Yona hanya di sotek saja singkat tim Obdudu minta daripada RRC. Eva terima Triita. Kalian yang kurang sempurna dengan Triita kali ini singkat poin jadi pitulas enok. Kali ini Eva Mariana akan lokal sejiro lupa mana pitu bonusan. Tinggi tetanya bola terima kainnya kali ini Triita punya KW Kablong terima Dwi. Ya ini punya KW Smash. Apa yang terjadi ternyata quick daripada Yona kurang sempurna sehingga poin menjadi 7-17. Hari ini pintu menyerang 17 bertahan. Di situ ada Caca. Kita tanya bola. Apa yang terjadi kali ini pemain daripada Teletubbies kurang sempurna yang satu lagi. Yang satu lagi sehingga lagi logo poin untuk RRC. Hari ini RRC Caca Romance. Terima baiknya kali ini Yona, Yani punya KW Yona. Apa yang terjadi oleh sebaiknya pada Yona kurang sempurna. Oh, hari ini Keken kurang sempurna sehingga poin untuk RRC. Hari ini Raja keras. Terima baiknya Karnis, Yani punya KW Keken. Tak mampu dikembalikan oleh Triita kali
pemain untuk Teletubbies menjadi bolu dasa. Kali ini nomor punggung 2 ada Keket Lohanse dari pemainnya Tri Intan. Kablong saja kali ini lock. Tapi yang bilang sempurna daripada LRC kali ini sehingga poin Songo Lasan Kacem Siji. Kacem Siji antara Teletubbies dengan LRC sampai itu. Kali ini Keket kita tanya bola, terima Tri Intan. Saya terpindah kami sokong saja terima low. Karnis masih mampu dibalikan dong. Apa yang terjadi kali ini? Pemain daripada LRC rebutan bola kayak rebutan Subako PKH sehingga poin untuk Teletubbies. Kali ini Keket keras kurang sempurna sehingga poin menjadi 10-20. Kali ini LRC Lokanse kita tanya bola, masih mampu dibalikan kablong saja ini Kardis terima. Apa yang terjadi kali ini? Setor daripada RRC kurang sempurna sehingga poin untuk Teletubbies. Kali ini Yani setor utama daripada Teletubbies. Terima Tri Intan kablong Nelly Lord ke belakang. Terima pemainnya kali ini jadi punya kami Kardis. Terima Tri Intan kampung saja loh. Terima kali ini umpat Kardis. Apa yang terjadi kali ini jadi endong sehingga poin untuk RRC. Kali ini RRC di situ ada Yeni. Kita tanya bola, terima pemainnya Eva jadi punya kami. Wow. Sepanjang yang sempurna daripada Tasya kali ini tak mampu dipadangkan oleh RRC sehingga poin jadi Roni Kur 11. Kali ini Yona akan makan sejiro dupat manut untuk bolu sana. Tinggi kita tanya bola terima Tri Intan. Center punya kami Tri Intan kabdok. Terima Yeni. Eva punya kami Kardis. Dan poin kendung Likur Loro Maning. Kali ini Loro Maning untuk Teletubbies. Terima baiknya Caca. Setter punya KW Tri Intan. Dan plus one Siji Maning. Siji Maning untuk Teletubbies. Kali ini di situ Yona Jiro depan mana pintu baru sangat tinggi dan yang bola terima baiknya kali ini no. Penempatan yang sangat sempurna di posisi 5 kali ini tak mampu dibandingkan oleh Teletubbies sehingga poin untuk RRC menjadi Rock Last Tab Libur. Kali ini RRC dan sudah tidak bisa dibandingkan untuk dikenakan oleh Teletubbies. Kampung.